lalaki atau bikang? Lalaki. Ilaunalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Aziza. Aziza? Aziza yang viral 3S itu bukan teh? Nu mana Nu istrinya pemain bola. Nyak, bikang bedel eta, tukang selingkuh. Nek, turun halah gelis. Mak capek. Turun. Ayah ya wae digendong gendong. Muntah. Nama Aziza kan loba. Alah, benget nek oge mirip. Neng gelis, nama panjangnya sa? Enggak perlu tahu nama panjang saya. Toh kalian juga tidak bakal hafal. Alah, ngomong wae sin kabongkar. Nyak. Ini Aziza nu selingkuh kan aneh. Mahe, bisa ngamat kiraan ya, Ulin, Mahe. Bos, Ulin bangun-bangun, Gelik. Bangun-bangun, Nuk. Dah, saya emang gak ngerti apa maksudnya. Sopo lo sepisan, Mane. Tolong, Mak. Nyak. Udah kajuan jurek, Mane. Baiklah, nama panjang saya Aziza Ratna Gumilang Umi Patum Palapasera. Itu nama orang apa nama grup dangdut? Nyak, Palapasera segala-gala dibawa-bawa. Gak adil aja sekalian, teh. Baiklah, ibu-ibu. Siapa yang sudah tidak sabar untuk acara hari ini? Saya! Buruan, atuh! Nama pisan mana? Kayak model, iya? Oke, ibu-ibu. Aduh, bu. Saya tinggal dulu ya, bu. Kebelet. Risik amat, teh. Kumaha iya aing modal teh? Modal wae di aku wae. Una. Mau, aya wae. Kepecirit di sini nanti. Teh, mau kemana? Aduh, Bu, saya kebelet berak. Terus siapa yang mau acaranya? Kan sebentar lagi mau dimulai. Suruh asisten ibu aja lah dulu. Saya sudah enggak tahan, ini sudah mencret, udah di dalam celana ini. Yuk, dasar enggak becus kamu ya. Udah pergi. Kamu lanjuti acaranya. Nanti honor dia yang 50% untuk kamu. Bu. Bang Roy, kok Lilis malu ya? Ngapain malu sih, sayang? Ini mah gak seramai waktu pas acara pernikahan kita waktu itu. Ngapain malu? Pas waktu nikah kan perut Lilis gak besar kayak gini, Bang Roy. Ini gini besar, Lilis malu. Ya kalau pas nikah ya yang udah mendung kayak gini, aneh lah dilihatnya. Apa kata orang-orang nanti, sayang? Nanti pas Lilis sudah selesai melahirkan, perut Lilis nggak kayak gini lagi kan, Bang Roy? Bakal langsing lagi kan? Ya lihat aja lah, Mama. Pas udah ngelahirin ayang gimana sekarang perutnya? Bang Roy, perut Mama aja masih besar walaupun udah nggak hamil. Jadi nanti Lilis bakal kayak gitu. Sayang, Mama kan badannya memang gemuk, gendut, lebar, besar. Jadi wajarlah kalau perutnya juga besar. Yayang kan badan bawaannya kan kurus. Jadi kalau misalkan Yayang udah melahirkan, ya perutnya juga ikut kurus lagi, langsing lagi kayak awal. Udah, Yusang, yuk. Kita keluar, bentar lagi mulai acaranya. Yaudah, yuk, Bang Roy. Eta, meni menor. Iya, mirip juri. Jurik Eta pengganti pembawa MC na. Ulah dijurik kan, bedul. Amani, unyun, monyet. Bumi sana ya, Mbak Eta. Naiknya ibu ananya amulai. Itu ngomong apa ngerap sih, teh? Mendidi ulang-ulang pisan. Naiknya ibu Papa, kamu kayak kriwil main terdangdut aja, Prilly. Gitu. Udah deh, kamu ngomong itu jelma banget. Maaf, Bu. Cepet lanjutin.
Ih, cangkel aing mah. Haa, meniripo. Angelan yang juga la u mu nini ya noy. Baik lah ibu-ibu, kita panggilkan sang pangeran dan ratu Ibu Lilis dan Bapak Roy. Lagipun kamu ya Prilly, ngomongnya macam motor butut kurang oli, macet-macet. Demikian, yuk sayang. Lanjut Prilly. Tuh kaget. Kenapa badannya hanya si ibu-ibu? Kan jadi keluar kodamnya, takut. MC Ipe gitu yang mancing-mancing emosi. Hah? Cilik aing panas iya. Anak aing aneh. Ngomong naon tah? Anak aing aneh. Cere? Kecirit. Siri? Naon? Aneh. Oh, cari. Sini, lanjut pilih. Nyang Bibi, naon? Babi. Hilang. Tuh, MC-nya geus balik. Nyang aya ilahan ini anak munanan ibu nini alat ayat nyawa ibu. Sini deh mic-nya, kalau kamu yang ngomong gak selesai sampai subuh. Boleh. Apa? Kamu mau beol juga? Boleh. Muka kamu sinis amat. Ih, sok cantik deh lo. Kenapa lu sewot? Sudah muka burik, jelek lagi. Berani gak? Sudah! Kalian ini ya satu spesies. Kenapa berantem? Kalian macam gak menghargai acara saya ya? Dia tuh yang mulai. Kamu lagi gak bisa diam. Sana pilih. Kamu lanjut MC. Baiklah ibu-ibu, acara ini menggunakan acara adat Jawa. Tujuannya untuk hal-hal yang baik demi kelancaran si buah hati dan kebaikan untuk keluarga Bu Lilis dan Pak Roy. Harus cangkel teh. Itu ada kursi coket ae. Coket. Ibu-ibu nak ke mana ya? Geus peralik. Aduh. Ayo mah sempit teh. Mending koplak iya ay. Bolak gak? Mending koplak iya jatuh. Bolak gak wai. Mending nyusru. Mirip saya. Wow, jauh ke mana-mana teh. Mirip selaki aing. Selaki aing apa selaki angin?
Tolong nak. Baiklah, kita akan mulai acara sakral ini. Silakan Bu, mandi dulu Putri dan menanti. Iya Bu. Iya Bu. Baiklah ibu-ibu, siraman ini bertujuan untuk membersihkan fisik, jiwa, dan raga. Air siraman ini diambil dari 7 sumur yang berbeda-beda. Mari kita doakan semoga Ibu Lilis dan janinnya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara sakral berikutnya, yaitu belah cengkir yang melambangkan Rama dan Sinta. Ayo, Teh, acara selanjutnya? Ayo. Kelar euy. Heeh. Jadi hayareuna deui. Jika cengkirnya dibelah miring, berarti melambangkan itu anak perempuan. Apabila lurus, melambangkan anak laki-laki. Silakan Pak Roy dibelah. Ah, tak kena kena polongo. Heeh. Ih, sekasep-kasepna goblok. Gak boleh gitu kak. Udah gitu teh. Wah, gak kena pak. Diulang lagi pak. Gak kena terus Roy. Kamu belum pernah motong kelapa atau belum pernah megang golok? Gak tahu nih mah. Apa ini tanda-tanda nanti anaknya bakal ngondek ya mah? Eh Roy, jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Nanti kalau bayinya kayak si Prilly gimana? Ih, amit-amit, mah. Udah cepetan potong lagi. Yang bener dong. Iya, iya. Bismillah. Syukur alhamdulillah kabalah. Udah kebelah, mah. Miring. Berarti anak Roy nanti perempuan ya, mah? Iya. Semoga aja lah anaknya perempuan. Soalnya kan mama kepengen cucu perempuan. Oh iya, ini belum mama pecahin. Bang Roy, Ma, ini kenapa bayinya nendang-nendang? Sayang, kenapa? Luis! Ayo, Teh, Kadito, Kadito! Ayo! Ayo! Kumah! Kumah! Aduh! Koplak, ih! Tolong aja! Bantuin, ayo! Allah, Allah! Koplak pisan, ay! Tolong, kenapa sayang? Gak tau Bang Roy bayinya nendang-nendang. Ini kenapa Ma? Gak tau Ma juga. Kenapa Dennis? Kenapa? Jangan-jangan bayinya kesenengan Ma. Karena 7 bulanannya dirayain adat Jawa kayak gini. Mungkin. Ya coba tahan-tahan. Tahan sayang. Aduh geli sama sakit ini. Nendang-nendang ya sayang. Oh Ma. Jangan-jangan bayinya ini laki-laki mah, calon petinju. Ini perempuan? Nggak mungkin nendang kayak gini. Oh, jangan-jangan calon pemain bola ini sayang. Ya, ada kondo. Udah, jangan ribut. Ini sakit loh. Tahan, sayang. Aduh, nendangnya. Aduh. Sabar, sayang. Cucu Oma. Diam. Aduh, gimana ini? Dede, aduh. Anak papa, diam ya, sayang. Diam. Aduh, Bang Roy sih nggak pedek-pedek. Makanya kamu mampus, kan? Aduh. Kok ngeri sekali nendangnya? Sayang, dong. Mama juga ditunggu. MC, laju kumaha ya. Bu, acaranya apa lagi? Jual rujak apa enggak? Udah, jualan rujaknya enggak usah. Sampai sini aja cukup. Baik, Bu. Oke, semuanya acara sudah selesai. Semuanya boleh bubar. Bikang jadian, bikang kue. Maunya. Ayo, goblok menipisan. Baralek.
Yaudah sayang yuk, masuk yuk. Ayo bang. Jangan-jangan ini anaknya calon pen apa dangdut mah? Mungkin. Aduh, mirip Ivan Gunawan pula. Inasar, asar maksudnya. Saya menjamin. Lalai. Nek, turunlah gelis. Mak kesel. Ngomong waisin ke bongkar. Ngomong waisin ke bongkar. Jijik. Nengok di mana. Hapus loh.